Di lokasi yang sangat indah, indah sekali. Ya Allah, itu the froggy, froggy. Sebelum pawang hujan, kami harus keliling doa, minta doa restu sesepuh yang ada di sini, para leluhur. Rumit. Dibilang hoki ya hoki, wah emang hokinya nggak hujan ya, Allah hanya yang mau tahu. Yang namanya kita berusaha berdoa nggak boleh meleng sedikit pun nih, udah mulai gerimis. Salam supranatural namaku. Kami kebagian acara pawang hujan di sebuah kampus ternama. Sudah seizin, kami bekerja sama dengan EO-nya. Kemudian tertahan sampai jam 5 sore ini. Kritik-kritik, ya terang. Jadi pawang hujan itu banyak faktor. Kami sebut password dari para penjaga angin, penjaga hujan. Sekedar doa, siapalah kita, siapalah hanya seorang manusia biasa yang banyak dosa, tapi ya ada saatnya kami berserah diri. Allah Maha Penyayang. Hujannya rata lah, jadi hujan itu kami sih bisa menyingkirkan mendung gitu, pakai tenaga dalam, pakai doa. Yang kedua kami pindahkan, yang ketiga kami tahan. Kami tahan itu pakai doa paku bumi gitu. Nah itu nggak sembarangan orang, harus puluhan tahun. Kami pakai cara kejawen. Allahumma rajik carang. Nah, dari guru kami nggak boleh diituin. Ijazahin. Mudah-mudahan bertahan sampai jam 5 sore ini. Dalam pawang hujan nggak boleh sombong sedikit pun aja, nggak boleh sombong, humble, nggak boleh wah gara-gara kita pawang hujan nggak jadi hujan ya. Harus humble, sekedar doa. Ya, kami nggak ngomong suka dukanya, namanya pekerjaan pasti ada. Yang penting niat, bismillah.
Yang keempat adalah minta doa. Dari doa orang tua, doa guru-guru, doa para wali, doa para sunan, doa-doa syekh, orang-orang siapapun kita mintain doa buat keberhasilan acara ini. Siapalah kita hanya mampu berdoa. Keberhasilan hanya Allah, atas izin Allah. Kembali lagi, nggak boleh sombong sedikit pun. Kalau lagi pawang hujan, jangan sampai posting, "Woi, lagi pawang hujan," gitu. Banyak yang ngetes, merupakan pantangan. Di lokasi yang sangat indah, indah sekali ini. Ya Allah, itu the froggy, froggy. Sebelum pawang hujan, kami harus keliling doa, minta doa restu sesepuh yang ada di sini, para leluhur. Rumit. Dibilang hoki ya hoki, wah emang hokinya enggak hujan ya. Allah hanya yang mau tahu. Yang namanya kita berusaha, berdoa, enggak boleh meleng sedikit pun nih. Udah mulai gerimis, kita terus tahan. Udah terang, gerimis lagi. Kalau hujan harus nambahin lagi bahan baku, bakar hiu lagi. Ini pakai garu. Kami pakai 4 macam hiu. Amber, bisnis, cendana yang versi gede, yang tahan 8 jam, 12 jam. Intinya selama hiunya nyala, nggak akan hujan, teorinya gitu, dengan doa seperti itu. Assalamualaikum, kalau berbagai cara kami pakai, kejawen kami pakai, doa kami pakai, kebersihan hati kami pakai. Di saat gini nggak boleh keluarin kata-kata kotor, kata-kata sifat dendam nggak boleh. Hati kita harus bersih kalau lagi gini. Jangan. Bersih, bersih, bersih. Kalau gerimis kita tambahin lagi. Gerimis kita tambahin lagi. Assalamualaikum. Sunan Kalijaga. Al-Fatihah. Jangan hujan, jangan hujan. Sunan Bonang. Al-Fatihah. Melalui frekuensi doa. Nah kan, gerimisnya berkurang dikit. Tapi kembali lagi, gak boleh sombong. Doa, gak boleh lengah. Tarik-tarikin awan gitu. Kami gak berani upload. Sesudah acara ini berhasil, baru kami upload. Gak boleh sombong. Banyak yang ngetes. Nah, pada kasus Mandalika, kenapa nggak berhasil? Kami nggak berani komen. Hujan itu badai adalah alam. Manusia sekedar doa.
sebelah sini gerimis. Mudah-mudahan nggak terlalu kencang. Ya Allah. Ikut seneng acara Dewi Suda. Oh ya Rahman ya Rahim. Gerimis kritik-kritik karena waktunya hujan ditahan jadi begini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Waktunya hujan ditahan jadinya rintik ini. Mudah-mudahan nggak makin deres saja. Cuman sampai gini doang. Salam supranatural, subscribe di YouTube kami, Biudi. Doa kami untuk Anda dan Anda mendoakan kami, semoga kami lebih eksis, lebih trending, lebih. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam.